7046 pada kode Biro Bintar SSDM Polri. 2. NRP 7612085 Kasih Keuangan Polres Metro Tangerang Kota, Polda Metro Jaya. Masing-masing dianugerahi tanda kehormatan Bintang Bayangkara Araria Presiden Republik Indonesia Joko. Salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia dan Ketua DPD RI, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Panglima TNI beserta para Kepala Staf Angkatan, juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras jajaran Polri dalam menangani pandemi COVID-19 sekarang ini. Dan tenaga kesehatan dengan kementerian dan lembaga, dengan aparat Pemda khususnya Dinas Kesehatan serta relawan dan aparat pendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19. Sekali lagi saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Hormati. Di tengah keseriusan Polri terlibat aktif dalam penanganan pandemi COVID-19, keamanan, ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum, Polri jangan pernah lengah dalam memberikan perlindungan, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada negara demokrasi, negara yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Polri bukan hanya harus tampil tegas dan tanpa pandang bulu, tetapi juga harus menghadapi situasi pandemi mengharapkan itu semua, sehingga kami dan pemerintah sangat memberikan apresiasi dan juga terima kasih kepada Bapak Kapolres dan seluruh jajarannya, di mana dengan begitu tegas, dengan begitu antusias yang menyediakan apresiasi untuk bisa kita keluar dari sikap yang sementara mendalam daerah kita ini. Harapan untuk selalu bersinergi dan selalu mendukung, bekerja sama, dan kita juga selalu berkoordinasi untuk bisa bersama-sama membangun daerah tercinta. Ucapannya? Dirgahayu HUT Bayangkara, semoga sukses selalu menjadi mitra pemerintah yang tentu bisa menjadi mendorong fak-fak tersenyum dari Bapak. Asli, siap, makasih. Terima kasih.
kita tanggal 5 Bapak Kapolres ya. Mulai Pemda itu kita mulai gerakan. Kita ada sudah itu langsung di tanda kan itu sudah keluar itu ininya Pak. Kalau kita Pemda itu hampir 99% belum mendapati makanya. Yang sekarang ini tuh kayak dari kita Polri dari masuk ke TNI yang vaksinasi.